Mirsa, Hasnaini wanita emas histeris saat dijemput paksa Kejaksaan Agung. Hasnaini ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana PT Waskita Beton Precast. Tersangka berpura-pura sakit dan minta untuk dirawat inap. Hasnaini, si wanita emas ini histeris dan merontak. Duduk di kursi roda dengan tangan terborgol, Hasnaini dijemput paksa tim Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung menetapkan Hasnaini selaku dirut PT Misi Mulia Metrikal sebagai tersangka dugaan korupsi penyimpangan dana dalam penggunaan dana PT Waskita Beton Precast pada 2016 hingga 2020. Kejaksaan Agung menyebut tersangka sudah beberapa kali dipanggil namun tidak kooperatif. Tersangka bahkan berpura-pura sakit dan meminta untuk dirawat inap. Dibuatkan invoice pembayaran seolah-olah PT WPP membeli material kepada PT 3M. Sehingga atas dasar tagihan dari PT WPP 3M, atas dasar tagihan fiktif dari PT 3M, maka WPP menyetorkan uang senilai 16.844.363.402 rupiah. Hasnaini merupakan tersangka kelima. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menetapkan 4 tersangka dalam kasus tersebut. Dari Jakarta, Abdul Aziz, iNews, melaporkan.